latihan bebas ketiga MotoGP Qatar kembali digelar di sirkuit Losail. Juara bertahan MotoGP Marc Marquez kembali mendominasi sesi latihan ini. Rider Repsol Honda tersebut mencatatkan waktu 1 menit 54,822 detik dan menjadi yang tercepat di sesi ini. Meski begitu, catatan Marquez tersebut hanya selisih 0,096 detik dari Carl Crutchlow yang ada di posisi kedua. Sementara rider Ducati Andrea Iannone menyelesaikan sesi ini dengan waktu 1 menit 54,992 detik dan menjadi ketiga tercepat. Duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi tampil kurang memuaskan di sesi ini dan harus puas di posisi ke-8 dan 9.